Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bobby ya. Bobby tidak akan menyerah untuk mencari Kak Ijo ya. Keberadaannya di mana? Saya tidak tahu dia itu di mana. Mungkin dia lagi diumpeti oleh si hitam ya. Dan tidak lupa juga saya di sini akan salam-salaman ya. Hormat kami kepada guru besar senang sejagat yaitu Mama Skario. Salam sayang, salam cinta. Master Bakter dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin robbil alamin. Dan tidak lupa juga saya di sini akan membawakan selawat ya untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, jadi kalau misalnya selawat ini kurang enak ya maklum aja, saya pun lagi enak badannya. La ilaha illallah wal na'budu ilahiyahu muklisina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu ilahiyahu muklisina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisyahri Rabbi inkot badanurul ahlak payah baja badara bijakal himayuslak. Bisyahri Rabbi inkot badanurul ahlak payah baja badara bijakal himayuslak. Oke netizen, jangan pernah bosan ya untuk melihat siaran dari suara langit ya. Masih bersama Bobby terus. Soalnya Kak Ijo lagi entah di mana disembunyikan oleh si hitam ya. Jangan lupa di share, di like, komen, dan subscribe ya. Aduh, saya mau tidak mana-mana. Ayo kita di mana nih netizen menurut kalian? Kak Ijo itu ada di mana? Sebaiknya kita akan terawang dia juga. Allahu Akbar. Netizen, saya sudah melihat Kak Ijo, cuman dia tidak bisa melihat saya. Saya melihat dia baik-baik saja. Benar itu yang dikatai Rahul itu. Saya juga punya dendam ini sama si Putih nih. Soalnya dia sudah membohongi saya, menjebak saya. Rupanya digaibkan saya oleh dia. Lihat saja kalau dia ketemu dengan saya akan saya siksa dia. Tolong nanti jangan dibantu doa ya.
saja kok jumpa si Putin, akan saya ikat. Saya tidak peduli siapa dia. Ini tali bukan sembarangan tali ya. Pokoknya si Putin akan menangis. Gimana ini bukanya? Ini tali nih akan mengikat si Putih. Ini satu lagi. Kenapa tali ini bisa di sini? Kenapa bisa putus ini? Juga lihat ini dia tujuan saya untuk mencari dia di sini. Saya akan balas dendam saya karena dia sudah membohongi saya. Bang, nanti jangan kita siksa aja dia ya. Woi. Assalamualaikum. Halo. Salam-salam, Raimu, salam-salam. Kau lagi pula apa lah kau cari? Aku di sini mencari kau. Saya punya dendam pribadi dengan kau. Gak ada kau capek, kau cari aku. Aku di sini punya dendam pribadi. Kau tahu nih apa yang ku bawa? Mati aja udah kau. Ini apa yang ku bawa? Mampus kau. Tahu sini. Apa nih? Mati kau. Gak tahu kan? Kau nanti kau tahu kau sama. Junjung Sari kau. Tidak peduli saya mau kamu kasih tahu Junjung Sari ya, setan siapa. Tahu. Tidak peduli saya ya, mau siapa namanya. Ya Junjung Sari itu lah tuh paling cantik itu. Tidak peduli itu kan kamu yang bilang cantik kalau saya tidak. Cantik kali gitu. Iya. Tidak. Apalagi pengikutnya yang cebol-cebol itu. Bagi kamu. Kau enggak tahu kok pengikutnya yang cebol-cebol itu. Wah. Cebol-cebol. Iya. Kamu suka sama yang anak gini itu ya? Tak ada NTV dia. Anak sih. Kau tidur. Kabeirang ya. Kau pau kok anak jin pula. Dayangnya. Kenapa kau bisa membohongi saya? Tidak, aku bohong kau. Saya mencari teman saya. Salah orang kau, kami kan yang pakai kerucut. Kau yang membohongi saya. Kami yang pakai kerucut itu bukan satu atau dua. Saya tanda dengan kau. Masa kamu jalan kemari habis itu. Hei, jangan lari kau. Hei, sini. Aku bilang mas terajin semangatnya. Allah Akbar. Ampun. Ika. Ampun om. Tidak akan bisa lari kau dengan saudariku. Udah om, aku nyerah. Iya. Ya ampun. Kalau kamu sudah berbohong dengan saya. Ampun om. Nggak utak. Nggak utak om bilang ya. Jadi kayak mana pula kau yang membohongi saya itu. Berani sekali kamu bermain dengan saya. Pasilah om. Apa salah aku om? Kau akan kusiksa kau kali ini om.
Gerutak lah kau, Om. Mati kau itu. Kenapa lah aku diikat kayak gini? Kau kira lah aku binatang, Om? Au! Binatang, kok kuat kali, anjing. Berani sekali kau ngomong begitu. Maklum. Kau kok kayak ada dendam pribadi sama aku, Om? Apa salah aku? Terutak. Kamu tahu salah mama. Sadar diri kau berkaca lu sama gigi kerucut itu. Sambil sewu. Salah apa sih, ya, Om? Saya gak ada berbuat apa-apa. Mau kau bawa kemana saya? Kau diam aja, saya berbicara. Aku tidak punya mulut, tapi kamu berbanyak bicara. Tolong. Nasa tolong. Tolong. Ya diam kamu. Kalau berani berani. Kalau berani. Mampus gimana nih netizen? Kalau kau berani berantem kita secara jantan. Tidak akan. Jangan kau lema. Tidak. Kamu pun berantem sama saya pun kamu tak kalah. Saya membawa ikamu. Mau apa? Aku mau cari temanku. Kan udah kasih tahu kemarin. Masih berani kamu berbohong dengan saya? Inilah balasan untukmu. Tahu kau ya? Berutak, Om. Gimana nanti Jan? Apakah mau kita siksa ini? Pantat kamu kok bisa di atas gitu? Ini bukan pantat, Om. Memang kayak gini mungkin saya, Om. Jangan bermain-main kau. Ampun, ampun. Mas, kau tidak bersuara. Sepertinya sudah mati dia. Gimana kita buang mayat ini? Biar aja membusuk dia di sini ya. Biar aja orang ngarit yang dapatkan dia ini. Ini dia mati nanti Jan. Gimana ini? Hei, berucut. Hei. Main-main dengan saya. Inilah balasan saya dengan kamu. Gimana Tijan, apakah mau kita buka aja apa gimana nih? Mau kita bakar aja nih manusianya nih ya. Bertobat deh kayaknya. Coba kamu lihat masih bernapas kah atau tidak. Hei. Tidak berdaya kau, mampus kau, gatal badan kau. Menjadi apa kau ini di sini? Ini akibatnya kalau orang suka berbohong ya. Nanti jangan pernah berbohong dengan siapa saja ya. Tidak punya dendam dengan kamu. Kita tutup saja biar tidak bau kali ini bangkainya. Karena soalnya banyak kali dosanya ini. Kalau dia pun manusia pasti banyak dosanya. Walaupun dia bukan manusia akan disiksa nih dan diterakain.
Gimana Tijan menurut kalian? Mau kita apa ini? Mau kita bakar apa gimana? Tapi nunggu kering nih rumputnya ya. Oke ya netizen, inilah perjalanan saya akan membawa dia kepada kesatria yang lain, memberitahu mas bahwasannya saya sudah menangkap sebuti satu orang ya. Tetap ikuti suara langitnya, saya pamit undur diri, Bobby ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.